Tim voli Bandung BJB tanda mata sabet juara Proliga 2023 setelah mengalahkan Jakarta Pertamina Fastron di ajang final yang digelar di Yogyakarta. Bandung BJB tanda mata kali ini mempertahankan gelar juara setelah sebelumnya juga juara. Bandung BJB tanda mata sendiri didirikan pada 2003 dengan nama awal Bandung Artecho Ban Jabar. Memulai kompetisi pada 2003, mereka langsung menyabet gelar juara setelah mengalahkan Gresik Petrokimia di final. Kemudian pada 2006, mereka kembali juara. Pada 2007, Bandung BJB tanda mata kembali sabet juara. Pada juara saat itu terbilang istimewa karena diperkuat 75% karyawan BJB. Pada musim 2017, tim ini kembali terbentuk dengan menggunakan nama Bandung Ban BJB Pakuan. Nama tersebut kemudian bertahan selama 3 musim hingga pada musim 2020 tim ini kembali berubah nama menjadi Bandung BJB Tanda Mata. Tepuk pramuka 2 kali. Sekali satu apresiasi yang begitu tinggi. Timnya apa tuh? Oh, timnya aja, tim.